Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin alladhi utiya al-Qur'an wa mithlahu ma'ah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Al-asatidah wal-ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling besar dan paling agung adalah Allah utus di kalangan mereka seorang Rasul yang membaca kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, memberikan tazkiyah, mensucikan hati-hati mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Dan di antara nikmat Allah Ta'ala yang paling besar adalah Allah Ta'ala turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam afdhal kutubih, kitab yang paling afdal, wa khatamuha, yang paling mulia, bil haqqi anzalahu wa bil haqqi nazal. Allah turunkan Al-Qur'an itu dengan hak dan turun dengan al-haq, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, sebagai pembenar dari kitab-kitab yang telah lalu yang Allah turunkan kepada para anbiya sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam, liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Dengan kitab tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan manusia dari al-zulumat ila nur, bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang terang benderang, jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan maha bijaksana, yang maha terpuji. Ikhwani fillah azakumullah, dan di antara khasaisul kitab al-muhaimin, kitab Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Ta'ala menurunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman. Allah turunkan secara berangsur-angsur, bi hasabil hawarith wal waqa'iq wal waqa'i'. Naam, sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh beliau dan para sahabat dan juga umat di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqtadhihi hikmatu al-Bari jalla wa ala, dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 23 tahun. Maka Ar-Ruhul Amin Jibril alaihi salatu wasalam menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada beliau sebagaimana yang telah beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istijma'u dhihn, untuk mengkonsentrasikan dhihn, yaitu pikiran beliau sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan kepada beliau untuk istihdarul qalb, menghadirkan hati untuk menerima al-qawlu thaqil, yaitu Al-Quranul Azim dari Jibril alaihi salatu wasallam, tanpa ta'ajjul, tanpa ada ketergesaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilarang oleh Allah Ta'ala untuk menggerakkan lisan beliau, tahrikul lisan, sebelum selesai wahyu dibacakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala mengatakan wala ta'jal bil Qur'an min qabli ay yuqda ilayka wahyuh. Demikian pula dalam firman yang lain Allah Ta'ala mengatakan la tuharrik bihi lisanaka li ta'jal bih. Maka Allah Ta'ala kemudian memberikan irsyad, memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana membaca Al-Qur'an dengan kaifiyah yang benar, dengan thariqah yang benar. Allah Ta'ala mengatakan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan Allah kemudian memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, dalam firman Allah Ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Para mufassirun bainahum aqwal fi makna at-tartil. Di antara para mufassir ada beberapa penafsiran
terhadap kata tartil dalam firman Allah, waratil Qur'ana tartila. Akan tapi kisaran dari makna yang disampaikan oleh para mufassirun tentang tartil ini adalah tidak lepas dari at-tamahul, dari makna at-tamahul, yaitu membaca dengan pelan-pelan, wal bayan, dan membaca dengan jelas, wa adamul ajalah fi qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an dengan tidak tergesa-gesa. Itu apa makna dari yang disampaikan oleh para mufassirun rahimahumullah. Sebagaimana yang disampaikan dalam tafsir Al-Tabari rahimahullah taala tentang makna waratilil Qur'ana tartila, beliau mengatakan maknanya adalah wa bayyinil Qur'ana idza qara'tahu tabyina wa tarassil fihi tarassulan. Nah, itu makna dari waratilil Qur'ana tartila, bayyin al-Qur'an. Bacalah dengan penuh bayan, dengan penuh kejelasan. Wa tarassal fihi tarassulan, dan bacalah dengan pelan-pelan dalam membaca Al-Qur'an. Maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, waratilil Qur'ana tartila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah imtathala, telah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan tartil. Kama anzala Allah alaih, sebagaimana Allah turunkan Al-Qur'an kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kama talaqahu an Jibril alaihi salam, dan sebagaimana yang beliau terima dari Jibril alaihi salatu wasallam, beliau membacanya dengan tartil. Kama unzila wa kama talaqahu an Jibril alaihi salatu wasallam, dari Rabbil Azzah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanun nasi qiraatan, adalah manusia yang paling baik bacaannya. Wa ajwaduhum tartilan, orang yang paling tartil dalam membaca Al-Qur'an dan paling indah bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akmaluhum adaan, dan beliau adalah orang yang paling sempurna dalam membaca Al-Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah taala, dan juga disebutkan dalam kitab yang lainnya oleh para ulama muhaddisin, dari Qatadah Ibn Di'amah rahimahullah taala qala, su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditanya tentang bagaimana qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kanat maddan, bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan yang pelan-pelan, memanjangkan apa yang dibaca dengan panjang. Naam, kanat maddan, itu dibaca dengan panjang dan pelan-pelan. Kemudian beliau mencontohkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillah, membaca lam pada lafzul jalalah dengan panjang, bismillah. Nah, wa yamuddu birrahman, dan juga membaca panjang pada huruf mim pada kalimat Ar-Rahman, dan juga yamuddu birrahim, membaca panjang pada al-ha' maksurah pada kalimat Ar-Rahim. Dan inilah tariqah dalam membaca Al-Qur'an dan kaifiyah dalam tartilu Al-Qur'an. Nah, dan ini adalah merupakan salah satu yang Allah perintahkan kepada kita, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, membaca Al-Qur'an dengan tartil adalah di antara perintah Allah, di antara yang diperintahkan oleh Allah taala kepada beliau untuk disampaikan kepada umat manusia ini. Sebagaimana kata Allah taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an ini, litubayyana lin-nasi, agar engkau menerangkan kepada manusia, memberikan bayan. Nah, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir. Nah, maka al-bayan yang dimaksudkan dalam ayat ini meliputi apa? Ma'ani at-tanzil, meliputi makna dari Al-Qur'an. Nah, dan juga bayan yang berupa apa? Bagaimana membaca al-fadh, bagaimana melafadzkan Al-Qur'an, dan bagaimana tariqah membacanya, dan kaifiyah tilawatuh, dan kaifiyah tilawati Al-Qur'an, dan bagaimana membaca Al-Qur'an. Itu juga termasuk yang menjadi tugas Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Di samping ma'ani at-tanzil,
juga bagaimana melafadzkannya, thariqah dan kaifiyah di dalam membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh Nabi SAW telah menyampaikan tugas ini dengan sesempurna-sempurna penyampaian. Wa bayyanahu min jami'il wujuh atamal bayan, dan sungguh Rasulullah telah menyampaikannya dengan dari segala sisinya, ya, semuanya disampaikan dengan sempurna oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, apa yang diwahyukan kepada beliau dari Jibril alaihi salatu wasallam, dengan tariqah yang beliau terima dari Jibril alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang beliau talaqqi dari Jibril alaihi salatu wasallam. Naam. Kemudian para sahabat kemudian juga menyampaikannya dengan sebaik-baik penyampaian kepada generasi setelahnya, generasi tabi'un, dan demikian seterusnya. Dari generasi ke generasi disampaikan Al-Quran ini dengan kaifiyah, dengan tariqah al-ada, dengan cara tilawah yang terjaga, ya, sebagaimana ketika awal disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari keterangan ini jelaslah bahwasanya kita sebagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memahami ma'anil Quran, ya, kita muta'abbaduna bi fahmi ma'anil Quran wa iqamati hududih, dan juga menjalankan had-had, batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, maka kita pun juga muta'abbaduna bitashih al-fadhi. Kita juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita mentashih, membenarkan lafad-lafad Al-Quran, membenarkan lisan kita dalam melafadkan Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Nah, iqamatul huruf, istilahnya apa? Iqamatul huruf, ya. Di samping kita iqamatul hudud, juga diperintahkan untuk iqamatul huruf, menegakkan lisan kita di dalam membaca huruf-huruf Al-Qur'an, lafaz-lafaz Al-Qur'an. Naam. Ala sifatil mutalaqqah min a'immati hadzal sya'n. Dengan sifat, dengan thariqah yang diambil secara talaqqi dari a'immah hadzal sya'n, dari para imam, dari orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-maharah di dalam membaca Al-Qur'an dengan benar. Tentunya dengan apa? Dengan thariqah yang tsabitah dengan sanad, ya. Dengan thariqah yang tsabitah, dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian ikhwani fillah azakumullah al-asatidah hafizakumullah wal ustadzat, bersamaan dengan tersebarnya Islam, ya, dan masuknya kaum umat-umat manusia yang mereka adalah al-ajam, selain Arab, ya, masuk ke dalam Islam afwajan, dengan berbondong-bondong, dan semakin jauhnya dari ahdu al-fasahah, dari zaman fasahah, yaitu zaman para sahabat, para tabi'un. Nah, maka kemudian muncullah apa yang namanya al-lahan, ya, muncullah lahan dalam qiraatul Quran. Nah, ketika banyak masuk umat manusia yang mereka adalah bukan Arab ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, dan semakin jauhnya dari ahdu al-fasahah, dari zaman di mana saat itu Al-Quran dibaca dengan fasih, maka kemudian mulai muncul yang namanya lahan, yaitu apa, kesalahan di dalam membaca Al-Quran, baik lahan jali ataupun lahan khafi. Nah, sehingga para ulama di zaman tersebut kemudian mengharuskan diri mereka, ya, kondisi yang seperti ini mengharuskan diri mereka untuk apa? Untuk kemudian membela dan menjaga Al-Quran. Nah, sehingga mereka kemudian meletakkan kaidah-kaidah yang bersifat umum, ya, al-qawaid al-kulliyah, yang dengannya kemudian diharapkan bisa untuk membenahi al-lahan yang sudah tersebar di kalangan kaum muslimin saat itu.
mereka meletakkan dalam kitab-kitab mereka, baik itu dalam bentuk mansur atau manzum, dalam bentuk manzumah, atau dalam bentuk kitab-kitab nasr. Nah, yang paling terkenal adalah ketika itu adalah kitab Sibawai. Nah, yang terkait dengan apa? An-Nahwu juga. Nah, juga terkait dengan Al-Fadhul Quran. Demikian dari generasi ke generasi muncul kitab-kitab para ulama yang mereka semuanya berjuang dengan kitab tersebut, bagaimana bisa meletakkan kembali secara benar alhan, luhun atau apa, kesalahan-kesalahan yang telah tersebar di kalangan kaum muslimin di dalam membaca Al-Quran. Kemudian kitab yang paling pertama kali disebut diletakkan yang di sana dibahas secara khusus ilmu tajwid adalah sebuah kitab yang berbentuk manzumah, yaitu kitab yang ditulis oleh Musa bin Abdullah bin Khaqan bin Muzahim Al-Khaqani dalam manzumah beliau, manzumah Al-Khaqaniyah. Naam. Al-Khaqani. Naam. Qasidah yang berakhir dengan huruf ra. Naam. Tayyib. Kemudian setelah itu bermunculan kitab-kitab yang banyak, sampai kemudian datanglah seorang muhaqqiq al-muhaddits juga, yang beliau memiliki konsentrasi yang besar dalam ilmu qiraat dan tajwid, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menulis banyak kitab dalam bidang ilmu tajwid, di antaranya adalah kitab Al-Jazariyah Al-Muqaddimah Fima Ala Qari'ihi An Ya'lamah, yang kemudian dikenal dengan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, kitab ini kemudian menjadi kitab yang dirujuk oleh banyak ulama setelah beliau. Nah, kitab-kitab setelahnya adalah Iyalun Ala Kutubih. Kitab-kitab setelah beliau dalam ilmu tajwid adalah merupakan iyal yang tidak bisa lepas dari jasa beliau rahimahullah ta'ala yang beliau tuliskan dalam kitab-kitab beliau. Yang paling terkenal adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini dan beberapa hari kemudian, insyaallah kita akan mempelajari beberapa nawahi ilmu tajwid, beberapa sisi ilmu tajwid yang insyaallah akan kita pakai kutayib yang ada di hadapan antum semua, yaitu kitab buku Aisar ya. Yang ini juga tidak lepas dari apa? Dari syuruhat, dari keterangan-keterangan yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, terutama dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kitab Aisar ini ya disusun untuk membantu ya, terutama mubtadiin atau an-nasyiin, di dalam membenarkan lisan di dalam membaca Al-Qur'an ya. Insyaallah taala ini sebagai mukaddimah dari saya ya, menyampaikan pentingnya kita apa mengambil ilmu ini dari ahlinya. Naam. Sebagaimana para ulama juga melestarikan yang namanya sanad ya dalam membaca Al-Qur'an, maka demikian pula kita berusaha untuk bagaimana mengambil ilmu ini dari sumber yang jelas. Dan insyaallah taala kita minta kepada Allah taala taufik agar kita dimudahkan untuk mempelajari dan memahami kitab yang ada di hadapan kita ini pada hari-hari yang telah kita rencanakan. Itu saja yang bisa kita sampaikan sebagai mukadimah dari saya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.